Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Lesos dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi-informasi terhangat tentunya seputar Ayu Ting Ting. Ada beberapa informasi yang pastinya akan Mimin sampaikan untuk sahabat semua di rumah. Salah satunya ada penampilan Ayu Ting Ting yang spektakuler, luar biasa, menjadi buah bibir perbincangan para netizen dan juga para artis kondang yang lainnya, karena Ayu Ting Ting tampil begitu glamor di acara Pesta Pora yang dihadiri oleh beberapa rekan artis dan juga penonton yang sangat luar biasa. Salah satunya dari Fitri Karlina, pangling banget, makin cantik Neng Ayu, Ayu Ting Ting. Cantik banget kesayanganku, Queen Depok, Fitri, OMG, cantik banget Neng Ayu. Dan masih banyak lagi komentar-komentar dari para sahabat yang mengomentari kecantikan Ayu Ting Ting di acara Pesta Pora yang memang luar biasa, dengan perpaduan kostum dari Felisa Tong dan juga Erik Halamin serta Krishna Fahreji sang Hedro yang sangat luar biasa, menciptakan penampilan Ayu Ting Ting yang sangat mempesona di atas panggung megah. Informasi yang selanjutnya juga, Ayu Ting Ting akan hadir menemani kita semua di Balikpapan, di Stadium Tenis Indoor Balikpapan. Bagi sahabat yang ingin melihat Ayu Ting Ting secara langsung di kota Balikpapan, jangan lupa beli tiketnya segera ya. 14 Oktober 2023 Tenis Indoor Stadion Balikpapan bersama dengan Megatik. Informasi ini dilansir langsung dari officialnirmara.km. Sudah amankah tiketmu, Ces? Cepat sudah, amin. Jangan sampai kehabisan loh. Tiket dapat dibeli secara online di megatik.com, link ada di bio, offline di Locus O'Coffee, hotline 085654812384 atas nama Echa. Ditunggu sahabat semua kehadirannya bersama Ayu Ting Ting di panggung megah spektakuler Ayu Ting Ting Starla March August Heavy. Harga tiket Platinum 350K, Gold 250K, dan Silver 175K saja. Bagi sahabat yang berada di Stadion Balikpapan, jangan sampai terlewatkan, akan ada si cantik Ayu Ting Ting menggoyang Balikpapan tentunya. Mendengarkan informasi Ayu Ting Ting yang sangat spektakuler dan akan hadir di Balikpapan, informasi selanjutnya juga tak kalah menarik, di mana Ayu Ting Ting di sini mengunggah status terbarunya yang sangat cantik dengan kuku-kuku cantiknya. Beberapa menit yang lalu, tepatnya 23 menit yang lalu ya, disunting dari Instagramnya Ayu Ting Ting. Di sini bertuliskan My Lovely Nail Art. Harisa Nail, thank you sudah membuat cantik tangan-tangan dan juga kuku dari Ayu Ting Ting ya pemirsa. Ada 5.725 orang yang menyukai status Ayu Ting Ting selama 25 menit tersebut. Wah, luar biasa. Komedian kocak dan juga penyanyi dangdut yang memang luar biasa keren ya. Unggahan apapun disikat nih oleh para penggemarnya dan pastinya dijadikan sebuah contoh pelajaran hidup bagi semuanya. Informasi selanjutnya juga dilansir langsung dari status terbaru dari Ayu Ting Ting. Happy yang ke-12 tahun anniversary kesayangan Ayu Ting Lesios Official. Semoga kita semakin solid dan kompak selalu ya, amin. Thank you untuk kalian semua yang selalu setia sama aku, selalu support aku, selalu doain aku, selalu jadi semangat untukku. Bersyukur banget aku punya kalian semua, dan aku sangat beruntung pokoknya punya kalian. Semoga aku selalu memberikan yang terbaik untuk semua dan selalu bikin happy pastinya, amin. I love you my best ya, sukses terus yuk untuk kita semua, amin. Love you all. Mwah.
Tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya nih pemirsa, yang merayakan anniversary Ayu Ting Lisis yang ke-12 tahun. Dan informasi selanjutnya juga, Ayu Ting Ting masuk nominasi Anugerah Komedi 3 Indonesia 2023. Nominasinya adalah Seniman Komedi Wanita Terfavorit. Bagi sahabat semua bisa langsung ya ikutan nimbrung nih, biar Ayu Ting Ting jadi sang juara. Berdampingan dengan para komedian-komedian kocak, ada Helsti Purwadinata, Kiki Saputri, Mimin, Munung, dan juga Rizky Ingkar, serta ada Vega Darwanti. Informasi selanjutnya juga masih berkenaan dengan Ayu Ting Ting nih pemirsa, di mana Ayu Ting Lisius membagikan foto-foto kebersamaannya bersama dengan Ayu Ting Ting yang hari ini sedang berulang tahun yang ke-12 tahun. Happy anniversary untuk Ayu Ting Lisius yang ke-12, semoga makin kompak, amin ya robbal alamin. Informasi selanjutnya juga nih pemirsa, ada ungkapan bahagia Ayu Ting Ting. Alhamdulillah untuk kesekian kalinya Brownies menang lagi. Thank you untuk semua tim Brownies dan untuk Mani semua yang selalu ada nonton. Amin. Nonton kita semua, semua kita selalu diberikan hidayah berbuat baik untuk kalian semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih kepeduliannya untuk Ayu Ting Ting dan juga para timnya yang selalu menebar kebaikan dimanapun berada. Oke, sahabat semua, inilah ada ungkapan sedikit dari tim Brownies yang merasa sangat bersyukur karena bisa mendapatkan anugerah yang kesekian kalinya. Oke, sahabat semua, di sini juga ada beberapa perubahan wajah Ayu Ting Ting. Mulai dari pertama kali debut di dunia tarik suara, bahkan untuk pertama kalinya tampil di TV, Ayu Ting Ting ditemani oleh sang kekasih hati. Inilah dia perubahan cantik Ayu Ting Ting dari masa ke masa. Bagi sahabat semua yang penasaran seperti apa, jangan sampai di skip ya. Informasinya akan selalu Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Dan untuk pada kesempatan kali ini Mimin akhiri dulu karena sudah larut ini pemirsa. Oke, sahabat semua, selamat beraktivitas dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu berlimpah rezeki, amin ya rabbal alamin. Mimin akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.